Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman dan Islam sehingga kita masih bisa hadir sekaligus menyimak kajian kitab Lubabul Hadis atau kitab Tanqihul Qaul yang alhamdulillah sekarang kita sudah sampai, sudah memasuki bab yang ke-26 di dalam menjelaskan tentang bahaya zina. Langsung saja Al-Fakir bacakan beberapa hadis dan insyaallah Al-Fakir jelaskan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan nanti bermanfaat wabil khusus buat Al-Fakir pribadi umumnya yang menyimak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu wal isyruna bitasydidi ala zina utawi bab kang kaping 6 lan 20 iku tetep ing dalem nyangetaken ingatase zina. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wis ngandika sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zina yurisul faqra utawi zina iku ngewarisi ia zina ing fakir. Maksud hadis ini adalah zina mewarisi kefakiran. Timbul pertanyaan, banyak orang yang zina akan tetapi dari segi harta makin bertambah. Dari segi uang makin banyak, padahal orang ini sering zina. Nah, maksud hadis ini adalah fakir dari segi keberkahan. Walaupun dari harta banyak, duit banyak, akan tetapi tidak ada berkah di dalamnya. Orang yang berzina, Allah cabut keberkahan dari harta, dari duit, dari kehidupannya. Walaupun harta banyak, akan tetapi tidak bahagia. Yang ada was-was, ketakutan, hartanya ditinggal mati, dan keluh kesah. Pokoknya enggak ada kebahagiaan karena dicabut keberkahannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngandika iya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinal ainaini nazru utawi zina mata loro iku mandang. Maksudnya adalah zina kedua mata itu dari pandangan. Pandangan yang bersifat maksiat. Makanya mudah-mudahan mata kita terhindar dari hal-hal sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam wis ngandika iya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nazaru ila nisa'il ajnabiyati minal kabair utawi mandang maring piro-piro wadon kang piro-piro bangsalian minal kabair iku tetep saking setengah piro-piro dosa gede. Maksud hadis ini adalah memandang terhadap perempuan yang lain selain istri kita maka termasuk sebagian dosa besar apabila kita memandang wanita dengan pandangan penuh birahi dan nafsu akhirnya masuk ke dalam hati yang ada khayalan, yang ada hati kita jalan-jalan apalagi sampai ngelakuin berzina maka itu sebagian daripada dosa besar naudzubillah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah jaga pandangan kita.
Allah tutupi pandangan kita dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngandika iya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinar rijalainil masyu utawi jina sikiloro iku melaku melangkah maring maksiat wa zinal yadainil batsu utawi zina tangan loro iku ngedemek wa zinal ainainin nazru lan utawi zina mata loro iku mandang. Maksud hadis ini adalah zina kedua kaki adalah melangkah. Zina kedua tangan adalah memegang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zina kedua mata adalah memandang. Memandang maksiat. Oleh karenanya semoga kaki kita Allah jaga dari tempat-tempat maksiat. Allah jaga langkah kaki kita, ayunan tangan kita dan pandangan mata kita dari hal-hal yang maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngandika ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zainat zaniyatun zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sana utawi wadon zina kang siji iku ngahapus iya wadon zina amala sab'ina sana ing amal ing 70 arah tahun. Maksudnya adalah zina seorang wanita, maka Allah hapus amalnya selama 70 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lalu singadika ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min dzanbin oranana utawi dosa ba'da syirki ing dalem sawise syirik a'dhamu iku leuwih gede ing dallahi ing dalem sandinge Allah min nutfatin tenimang saking mani wa do'aha ngedokon iya nutfatin rojulun sopo wong lanang pi rohimin ing dalam rohim la yahillu ora halal iya si rohim kang ora halal iya si rohim si rahim lahu kedua si rojul. Maksud hadis ini tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik, yaitu seorang laki-laki yang menumpahkan air maninya di rahim perempuan yang bukan halal baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, masya Allah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maksiat yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan. Kita ketahui tadi bagaimana dosa zina begitu dahsyat. Dosa zina begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga, Allah memelihara anggota badan kita dari berzina, dari maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Selain kita tinggalkan, dan kita pun harus senantiasa aktif di masyarakat, khususnya di negara ini, untuk memberantas tempat-tempat maksiat, untuk memberantas tempat-tempat perzinahan. Karena perzinahan yang sudah merajalela, yang secara terang-terangan dilakukan oleh kaum tersebut, maka itu sekaligus mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Pantas Allah murka. Bencana datang silih berganti bertubi-tubi, berarti adanya perzinahan secara terang-terangan, dan kita yang tahu hukum
para asatid, para ulama, para masyarakat, para aparat hanya terdiam. Na'udzubillah. Hati-hati, azab Allah, murka Allah pasti datang. Na'udzubillah. Sekian. Wassalamualaikum.